Saudara Lon, sekitar 20 unit rumah di 4 desa Kecamatan Lawe Sigalagala rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Minggu 7 April sekitar pukul 16.30. Kawasan yang terkena imbas angin puting beliung tersebut berlokasi di Desa Lawe Loning Aman, Lawe Loning Hakapen, Lawe Loning Gabungan, dan Gabungan Persauran. Jam 4 lah. Deras hujan. Oh, deras. Kakak pun berdoa-doa. Teras itu udah robo, apanya? Sengnya. Bukan hanya rumah warga, baliho para caleg dan pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung. Pantauan Serambi TV di lapangan, selain sejumlah atap seng rumah berterbangan, juga terputusnya kabel SR milik PLN. Namun pihak PLN segera memperbaiki sehingga listrik kembali normal. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambi On TV.